Meski gua nggak bisa main gitar. Atau lo lihat nih, main skateboard gayanya kayak anak kecil gini. Tapi gua yakin kalau hidup gua tetap bernilai kok. Gua tetap punya rasa berharga sama kayak orang-orang yang punya skill. Yang very smart. Yang kece, yang gaul, yang ganteng. Dan yang punya kondisi fisik yang terbatas. Kita semua punya rasa berharga yang sama. Karena nilai berharga hidup seseorang itu Tuhan yang berikan. Bukan dari pengakuan orang, kondisi fisik, atau punya skill. Gue berharga karena gue adalah Imago Dei. Apa itu Imago Dei? Imago Dei adalah Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya, di dalam kemuliaannya. Tuhan yang agung, Tuhan yang rendah hati, Tuhan yang rela berbagi kemuliaannya dengan manusia. Waktu kita tahu kita punya citranya Tuhan, image Tuhan dalam hidup kita, kita harus menjaga hidup kita sungguh-sungguh supaya image Tuhan gak rusak lewat kelakuan kita. Manusia berharga itu bukan saat gue atau lo mempertontonkan atau memamerkan apa yang gue punya kepada orang lain. Tapi justru saat gue percaya pada Tuhan dan bersyukur padanya. Gue seneng banget dan suka cita banget waktu gue tahu gue diterima sama Tuhan, sehingga gue bisa datang kepada dia dan menerima keselamatan yang dia kasih ke gue melalui Yesus. Apa yang gak mungkin bagi gue, Tuhan lakukan. Dengan manusia itu tidak mungkin, tetapi tidak dengan Tuhan. Ini baru hidup berharga yang sesungguhnya. Waktu kita tahu kita dikasihi oleh Tuhan dan kita diselamatkan oleh dia melalui Yesus. Tahu kalau Tuhan selamatkan gue, buat gue berterima kasih alias bersyukur yang pantas kepada Tuhan. Tahu kalau Tuhan selamatkan gue, buat gue punya harapan baru. Kalau orang berdosa sekalipun seperti gue, tetap dikasihinya. Orang yang punya rasa berharga yang benar, pasti akan tercermin dari sikap dan perilaku dia menghargai diri sendiri. Dan juga menghargai orang lain. Guys, I promise, you're also loved by God. Like me!